Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Suwardi Lawyer. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai headline di radar Kota Bumi. Kali ini edisi hari Selasa, 19 Oktober 2021. Lagi-lagi headline radar Kota Bumi ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang sehingga bisa merugikan negara. Nah, di headline Radar Kota Bumi pada hari ini itu ada Kades Gunung Besar ditahan terkait dugaan korupsi dana desa dan anggaran dana desa tahun 2018. Jadi Kota Bumi ini atau Lampung Utara ini banyak sekali yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi. Yang kasus korupsi dana desa ini kalau menurut catatan saya lebih kurang sudah 5 kepala desa ya yang ditahan oleh pihak berwajib karena menyalahgunakan anggaran dana desa ini. Kita lihat ada apa sebenarnya dengan desa Gunung Besar ini. Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara melakukan penahanan terhadap Fahru Rozi, 41 tahun, oknum kepala desa Gunung Besar, Kecamatan Nabung Tengah, setelah sebelumnya Fahru Rozi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Ya. Fahru Rozi ini merupakan kepala desa Gunung Besar di Kecamatan Nabung Tengah. Ya. Kepada Radar Kota Bumi, Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama yang wakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail membenarkan perihal penetapan tersangka dan penahanan terhadap Fahru Rozi Kades Gunung Besar tersebut. AKP Eko menyatakan pelaku ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan nilai kerugian keuangan negara sebesar 280 juta. Ya. Saudara sekalian, kalau kita melihat fenomena tentang korupsi dana desa ini, paling tidak ada beberapa hal yang menyebabkan atau yang menyebabkan dana desa ini dikorupsi oleh aparatnya. Menurut catatan saya, ini berdasarkan kesimpulan dari Indonesian Corruption Watch atau ECW, ada 16 penyebab korupsi dana desa. Yang pertama, minimnya kompetensi aparat pemerintah desa. Ya. Jadi dengan adanya kemampuan atau minimnya kemampuan aparat desa itu sendiri, terutama dalam mengelola keuangan di desa, ini juga menjadi penyebab utama sehingga terjadinya korupsi dana desa itu sendiri. Ya. Jadi ketidakmampuan ini juga bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi itu sendiri, kalau menurut ICW. Ya, seperti kita ketahui, sebagian besar aparat di desa itu mungkin memang kompetensi atau tingkat pendidikannya juga masih rendah. Ya. Sehingga berkurang juga wawasannya terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Yang kedua, tidak adanya transparansi. Nah, ini memang tidak ada keterbukaan aparat desa ini dalam mengelola keuangannya. Kan mestinya dalam pengelolaan keuangan dana desa ini kan dilakukan secara terbuka, diumumkan kepada masyarakat. Ya. Jumlah dana desanya berapa, kemudian yang dimanfaatkan untuk pembangunan berapa, pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia, atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain itu seperti apa. Itu biasanya diumumkan di balai desa atau di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dibangun oleh aparat desanya. Kemudian yang ketiga, kurang adanya pengawasan pemerintah, masyarakat, dan desa. Awal-awal mungkin kurang ya, pengawasan dari pemerintah itu sendiri terkait dengan penggunaan anggaran dana desa. Kalau di daerah mungkin hanya sebatas inspektorat yang melakukan pengawasan, ya. Kemudian mungkin dibantu juga oleh kejaksaan atau kepolisian, atau bahkan kawan-kawan wartawan dan LSM yang melakukan pengawasan.
tapi jarang sekali masyarakat itu yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa ini. Padahal itu adalah kepentingan untuk desa mereka sendiri. Harusnya mereka juga lebih jeli dalam melakukan pengawasan ini. Yang keempat, maraknya penggelembungan atau markup harga. Nah, ini. Tapi sekarang mungkin sudah agak berkurang karena sudah era digital ya. Harga-harga mungkin sudah ada patokan sendiri ya. Misalnya harga semen berapa, harga bangunan, harga material-material yang lain-lain tuh sudah ada patokannya ya. Harganya sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, paling memang di daerah-daerah tertentu ya mungkin ditambah transportasinya ya. Sehingga akan membengkak harga barang-barang itu kalau dia jauh dari jangkauan. Seperti Lampung Utara ada beberapa daerah yang memang berada di daerah pegunungan ya, sehingga untuk memasukkan material juga agak mengalami kesulitan sana. Yang kelima, adanya intervensi atasan. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Mungkin ada juga memang intervensi dari atasan aparat desa itu sendiri, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Diatur oleh atasannya, sehingga apa yang dikatakan atasannya ya tanpa disadari justru itu ya yang bisa mengakibatkan korupsi itu, karena menurut apa yang disampaikan oleh atasannya. Yang keenam adalah pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan. Ini banyak sekali mungkin kita temuin di lapangan. Perencanaannya tidak sesuai, kegiatannya tidak sesuai dengan perencanaannya. Kalau perencanaannya sih bagus. Ketebalan aspal, misalnya ketebalan coran, kemudian ketahanan bangunan dan sebagainya, ya material yang digunakan itu kalau di perencanaan mungkin bagus, tapi dalam pelaksanaannya itu yang tidak sesuai dengan spek kadang-kadang, ya. Ukuran besi dikurangi, adukan semen dikurangi misalnya, nah ini yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa itu sendiri. Yang ketujuh, adanya kultur memberi barang atau uang sebagai bentuk penghargaan atau terima kasih. Nah, ini memang dari zaman dulu kita ini yang harus ada istilah buah tangan, ada ucapan terima kasih ya kalau kita sudah mengerjakan sesuatu, sehingga terbiasa aparat itu ya, menerima upeti. Padahal itu termasuk dalam gratifikasi kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Selanjutnya, perencanaan sudah diatur sedemikian rupa atau disetting oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Nah, ini ada juga kemungkinan kerjasama antara Kades dan BPD, ya, sehingga mereka mengaturnya seolah-olah dilakukan pembangunan, padahal tidak, misalnya seolah-olah dana desa itu sudah digunakan sebagaimana mestinya, padahal tidak, mereka sudah bekerja sama. Ya. Nah, ini juga berpotensi untuk masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya atau RAB. Ya, ini juga sering terjadi. Ya. Tidak sesuai dengan rencana awal, ya, bisa menyimpang. Ya, akhirnya juga akan terjadi tindak pidana korupsi. Sama juga ada belanja juga tidak sesuai dengan RAB. Ya, yang seperti yang di markup tadi. Ya. Harganya sudah dinaikkan. Padahal kenyataannya di lapangan ya tidak segitu harganya. Tim pengelola kegiatan menerima fee dari penyedia material spesifikasi tidak sesuai. Nah, ini TPK juga ada kemungkinan dari ya itu tadi, ada budaya upeti kita tadi ya. Dari penyedia material sehingga speknya tidak sesuai ya, besi kemudian apa namanya ukuran-ukuran lain lah yang tidak sesuai dengan spek yang seharusnya dilakukan ya, atau disediakan. Minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi Sisko Des, ya. Jadi ada aplikasi sistem keuangan desa. Nah, ini tidak semua aparat desa memahami itu. Ya, padahal di situ sudah dijelaskan semua sistem keuangan desa itu seperti apa, pelaporannya, ya. Kemudian pemanfaatannya untuk apa saja itu sudah ada di dalam sistem itu, di aplikasi itu. Itu bisa dimanfaatkan seharusnya, sehingga dia bisa terhindar dari penyalahgunaan wewenang ini. Ya. Nomenklatur kegiatan tidak atau kurang sesuai dengan Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Ya. Jadi kan penggunaan dana desa itu sebenarnya ada prioritasnya untuk apa saja. Ya.
bangunan fisiknya apa, bangunan non fisiknya apa. Nah, kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan Permendes ini ya, yang mereka lakukan dengan penggunaan dana desa itu. Padahal itu sudah ada skala prioritasnya ya, penggunaannya. Tidak bisa sembarangan menggunakan. Kemudian standarisasi harga barang dan jasa bervariatif antar desa. Nah, ini juga bermasalah seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin di desa yang jauh, nun jauh di sana, ya tentu saja akan berbeda dengan harga yang ada di desa yang memang seputar dekat dengan pusat kota. Nah, ini juga harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan harga juga. Tidak bisa dipukul rata kalau di daerah tertentu disamakan di daerah tertentu yang lain, misalnya disamakan dengan desa yang ada di Pulau Jawa juga tidak bisa, karena desa-desa itu punya karakter masing-masing, punya apa namanya demografi atau letak geografis yang berbeda-beda ya. Jarak tempuh untuk memasukkan material juga berbeda, agak mengalami kesulitan misalnya di satu daerah tertentu. Nah, ini harus menjadi pertimbangan juga ya. Nah, saya kira itu mungkin ada 14 hal yang menurut ECW yang apa namanya berpotensi menimbulkan korupsi di dana desa itu sendiri ya. Karena melihat di Lampung Utara sudah berapa kepala desa yang terjerat dengan kasus penyalahgunaan dana desa ini, maka saya berpesan kepada saudara-saudara yang menjabat sebagai kepala desa untuk berhati-hati, untuk lebih cermat lagi dalam menggunakan anggaran dana desa ini sehingga tidak berurusan dengan hukum ya. Walaupun 1 rupiah pun itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, keuangan yang berasal dari anggaran dana desa maupun dari dana desa itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada analisa-analisa yang lainnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.